kesepakatan yang pihak jabatan sedangkan buat untuk menarik lebih ramai lagi penduduk kampung datang ke program seperti shop ini. Oke? Kemudian soalan para penonton Mr. Mat Channel, agak panas ya di program Info on Wheels di Kampung Berundung ya. Kita sekarang di Kampung Berundung bersama-sama dengan pengasas kuih lidah, yaitu merupakan salah satu produk di daerah Papar ini, di mana diusahakan oleh inilah dia. Beliau juga merupakan aktif dalam ini jawatan kuasa GW dan juga dikenali sebagai Duta Ubat peringkat negeri Sabah, ya, tak lain tak bukan Puan Rosimah ya. Beliau ni memang aktif di Kampung Berundung sebagai GW, Kospen dan juga pengusaha Merka Tani. Itulah beliau. Dan inilah kami punya kereta pada ketika ini, baru saja baik, baru dibaik pulih. Dan lokasi kami pilih untuk melaksanakan Info on Wheels di Kampung Berundung. Dan bersebelahan dengan Dewan itu, kita ada kilang memproses makanan kuih lidah, merupakan salah satu kuih tradisional di daerah Papar ini. Kuih ini sangat terkenal lah, sangat terkenal tuan puan-puan. Siapa yang ke apa orang bilang pernah membeli produk daripada Mekar Tani, inilah kilang dia bersebelahan dengan Balai Raya, Balai Raya Kampung Berundung. Dan kita juga menyediakan sedikit juadah lah kepada kami punya peserta secara tapau, ada juga yang secara buffet. Tapi itu untuk melibatkan 2-3 orang sajalah, VIP. Dan kita juga menyediakan bahan penerbitan, dan juga terima kasih juga kepada inilah. Dan nah, kami punya voice over untuk kebahan menggunakan bahasa Brunei guys. Program ini bertujuan untuk memastikan imuniti kelompok dapat dibantu di dalam komuniti selajur dapat memutuskan rantaian penularan jangkitan dan menamatkan pandemi COVID-19. Pendaftaran secara sukarela sebagai penerima vaksin ANI boleh telah dibuat secara atas talian bermula Mac ANI melalui Mai Sejahtera. Dan sanak sekalian boleh cuba mengagakkan klinik kesihatan, hospital awam dan swasta untuk pendaftaran secara manual. Untuk maklumat lebih lanjut, boleh tah melayari laman web www.vaksincovid.gov.my. Biasakan amalan penjarakan fizikal sekurang-kurang 1 meter, elak 3S kawasan Sasak, Sampit, Bakurapak, Ampir-Ampir. Amalkan perlindungan diri 3W, wash rajin membasuh tangan, W memakai penutup mua, dan 1 sentiasa beringat-ingat. Terus tah kita ni komited budayakan norma baru, bersama-sama kita ni putuskan rantaian COVID-19, kita ni mesti menang. Hashtag kita ni jaga kita ni. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi bagi memulakan majlis ataupun taklima ya, yang akan disampaikan, kita menjemput yang semulakan ataupun yang kita hormati Encik Muhammad Abdul Rahman, yang akan mengupas lebih lanjut mengenai SOP ya, vaksin dan juga pemuliharaan norma baru. Agenda hari ini mengenai pendaftaran vaksin, ya, dan juga apa kepentingan vaksin. Nah, selepas itu kita kupas sedikit mengenai SOP, SOP norma baru, jangan kita lupakan. Oke, sekarang yang kita hadapi sekarang ini COVID-19. Nah, COVID-19 ini dia punya nama penuh dia Coronavirus 2019. Nah, kenapa dia dinamakan begitu? Sebab dia sudah dijumpa di Wuhan, China. Bila sudah 70%, dia akan mencapai satu tahap, yaitu tahap imuniti berkelompok. Bila sudah kita capai tahap imuniti berkelompok itu, maka secara tidak langsung itu virus itu akan mula meredah. Jadi bila divaksin inilah kepentingan dia, supaya kita capai tahap imuniti berkelompok itu dengan cepat ini.
kita melindungi keluarga kita yang tidak, kawan-kawan kita, saudara empat kita yang tidak dapat divaksin. Yang kedua, sebab kita ada satu tempoh dia supaya kita nampak macam pihak KKM nampak dia akan nampak dulu ada macam mana keberkesanan ini vaksin. Bila balik nanti kita tolonglah sampaikan kepada jiran-jiran kita, kepada kita punya rakan-rakan, apa kepentingan vaksin ini, apa dia punya, apa dia punya, macam mana mendaftar nanti kan. Jadi kita sebarkan. Kita akan sentiasa di bawah keselamatan yang baik. Jadi untuk tidak memanjang lebar, kita teruskan dengan terlibat kita seterusnya. Itu kita mempersilakan Puan Sonia Asun, Wakil Penerangan dari Papan, untuk menyampaikan topik mengenai MySejahtera dan juga Pusat Maklumat Rakyat. Seterusnya kepada Tuan Haji dan juga Wakil UPPM kerana sudi hadir pada program kami kali ini, program Info on Wheel Daerah. Unit yang mengedarkan bahan-bahan penerbitan, terutamanya maklumat-maklumat yang berkaitan dengan dasar-dasar kerajaan dan serta gambar-gambar yang seperti yang kita lihat di setiap dewan-dewan ataupun jabatan-jabatan kerajaan. Kita ada gambar-gambar kita punya pemimpin tertinggi, contohnya Kabinet Negeri, Ketua Menteri, Perdana Menteri, TYT dan Agong. Semua itu kami yang keluarkan. Semua mesti ada handphone. Saya rasa lebih baik kita keluarkan handphone kepada sesiapa yang tidak, yang belum mendaftar ataupun tidak tahu macam mana mendaftar. Okay. Nampak kan yang ini? Semua ada kan? Kita close dulu. Dia akan keluar macam ni. Okey, macam mana kita mau mendaftar? Klik yang warna kuning ni, ada jarum, tanda jarum ni. Dia COVID-19 vaccination. Klik di situ, dia akan keluar kita punya vaccination. Nama kita di atas itu sendiri. Dan sekarang ini kerajaan telah tambah ya, telah tambah kepada ibu bapa kita yang tidak tahu menggunakan handphone. Kita boleh daftarkan orang sendiri dalam kita punya handphone. Tapi untuk makluman, sebenarnya vaksin ini bukan vaksin sembarangan. Dia, since dia keluar daripada hospital Queen Elizabeth itu, dia punya jangka hayatnya itu hanya 120 jam sahaja. Apabila dia keluar daripada peti ice, ni peti ice pun bukannya ice box, ini bukan sembarangan. Dia memang yang special punya. Keluar saja daripada sana, dia terus bermulanya jangka hayatnya 120 jam sahaja. Apabila lebih daripada 120 jam, dia tidak boleh guna sudah. Kerajaan akan tentukan sama ada kamu perlu terima ini vaksin ataupun tidak. Yang penting daftar dahulu. Kalau tidak, saya rasa itu saja. Sekiranya ada pertanyaan mengenai pendaftaran, mengenai vaksin, SOP dan sebagainya, boleh kemukakan sekarang. Supaya kita lebih cerah ya, lebih cerah, lebih faham, lebih terkatu, lebih sahih. Nah, tidak. Sebenarnya di sini hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah ya. Sebetulnya mungkin kami ini adalah usaha sama daripada Tuan Lusimah Muhammad ya, juga duta kenali umat Anda dan apa-apa, juga pengurus pemasaran Kuih Lidah yang sudi meminjamkan tempat ini sebagai kita kerjasama beliau dengan jabatan-jabatan yang terlibat. Nah, khususnya setiap kali kita pergi ke pergi ke hospital ataupun klinik-klinik yang berada di mana-mana tempat, yang perlu kita ingat adalah 5P ini. Nah, saya tekankan di sini. 5P itu apa? 5P satu, pengguna ubat yang betul. Maksudnya pengguna ubat yang betul. Saya Rosli bin Abidin, ingin buat satu pertanyaan lah. Mengenai peringkat umur seseorang yang perlu diberi suntikan vaksin. Sebenarnya untuk peringkat umur yang boleh menerima vaksin ini adalah 18 tahun ke atas saja. Yang bawah 18 tahun ini, macam yang kita sedia malu, mereka ada imunisasi lagi yang belum habis.
Jadi kita tidak boleh bagi mereka vaksin sewenang-wenangnya. Ya, yang 18 tahun ke atas ini, sistem imun badan kita ini sudah rendah, Pak, sudah menurun. Jadi itu yang perlu divaksin dahulu. Oke, 18 tahun ke atas lah. Boleh saya bertanya sedikit? Apakah kesan-kesan setelah kita menerima suntikan vaksin? Ya, sebenarnya yang saya tahulah, yang saya dimaklumkan, mana-mana vaksin pun kalau kanak-kanak divaksin kan, contohlah, ya orang dulu derma api, tahu derma api? Tentang kan? Lepas derma api apa? Apa yang kena? Isti demam? Tuh lah, demam dia. Itu normal, itu basic. Yang pendekatan yang pihak Jabatan Perangan buat untuk menarik lebih ramai lagi penduduk kampung datang ke program seperti isu ini. Okay. Kemudian soalan kedua saya. Selain daripada ini, selain daripada roadshow yang akan dibuat di Dewan nanti, pihak Kementerian KKM akan hadir. Kenapa tidak semasa program Info on Way ini, pihak KKM dihadirkan sama untuk memberi macam soalan yang ditanya tadi. Sepatutnya pihak KKM lebih arif tentang keadaan ini, kan? Cuma mohon pencerahan. Oke, saya menjawab yang kedua, saya. Pihak Jabatan Pertahanan ada berbincang dengan pihak pejabat daerah, DOS tadi lah. Memang program yang akan kami buat di Dewan nanti, kita itulah serampang dua mata. Kenapa? Masa ini macam-macam cekupai ini kan? Program macam sekarang ini, kenapa tidak? Oke Tuan, macam ini Tuan, mungkin Tuan belum sampai tadi. Saya maklumkan sekali lagi, saya minta maaf kalau banyak-banyak. Sebetulnya program yang kami buat di mana-mana pun kami ada bersama dengan pejabat kesehatan. Cumanya hari ini mereka ada masalah, ada urusan di luar, ada masalah. Jadi saya minta maaf, mereka tidak dapat hadir hari ini, itu silah. Kami sudah buat surat, oke? Kami akan buat surat kepada semua yang terlibat ini untuk sebarkan kepada semua di kampung tersebut. Tapi memandangkan kita juga dalam keadaan macam ini, kita kena jaga SOP. Kami cuma diperuntukkan untuk membawa dalam 10 ke 20, 25 orang sahaja dalam satu-satu checkpoint. Kita tidak mahu buat kita minta-minta, tapi kita tengok ada kluster pula yang timbul. Itulah makanya kami ambil sedikit-sedikit saja orang, dan inilah peranan kita atau peranan PPM, Ketua Kampung, sebarkan kepada semua. Sebab untuk makluman, kami di Jabatan Penerangan memang cuma hanya ada 5 orang sahaja. Benda ni, program ini berlangsung setiap hari. Okey, di mana kami menjelajah menggunakan kami punya unit. Unit yang sudah usang orang bilang, hari ini syukur juga lah ada dia. Kalau tidak, sebelum itu di Kampung Mok, kami terpaksa gunakan kenderaan sendiri. Tetapi ini acara kami untuk membantu kerajaan, membantu rakyat. Kita tidak mau Sabah ini tersorot. Bayangkan dalam berapa juta untuk penduduk Sabah, cuma 11% sahaja. Dan benda ini memang penting, vaksin ini perlu kita ambil. Kerajaan sudah orang cakap menetapkan setiap rakyat Malaysia kena ambil ini vaksin. Kita tidak ada, bukan kita tidak, bukan kita tidak ada pilihan. Jadi inilah cara yang dapat kami buat untuk bantu kerajaan. Dan kami mohon bantuan kepada UBPM, semua masyarakat, orang yang pemimpin masyarakat di kampung-kampung untuk bantu kami juga. Kita sebarkan benda ini. Tarik kita punya masyarakat untuk ramai-ramai mendaftar. Kami terpaksa jaga setiap-setiap dun. Satu orang mau handle satu dun, bukan senang. Inilah kami minta bantuan kamu semua, kerjasama pemimpin masyarakat di setiap kampung, setiap dun, bantulah kami. 5 orang punya tenaga memang tak mampu lah. Untuk yang bukan warga negara kan, adakah mereka layak untuk berima? Adakah mereka perlu berbayar? And then how do we bagaimana kita akan tahu orang sudah terima vaksin kan? Sebenarnya vaksin ini adalah untuk yang bukan, yang adalah untuk yang warga negara dan juga bukan warga negara yang tinggal di Malaysia. Pembayaran itu mungkin itu kita rujuk pada KKM. Tapi yang pentingnya sekarang ini
kita mau supaya semua mendaftar dahulu. Jadi karena kita ini atas perikemanusiaan, pergi ke pejabat kesehatan, daftar di sana, dia akan tahu tuh macam mana hasilnya. Sebelum kita tutup, kita ingin menjemput Yang Mulia Haji Janim Mujim, JPKKK Kampung Berundung, apa? Kira sedikit ucapan yang sampaikan. Sebenarnya kami sudah menerima orang tersebut dan membantu untuk kerjaan juga lah. Tapi ini untuk malam lagi lah, kalau izan daripada pejabat JPKKK, kalau boleh pegawai yang bertugas itu memalumkan kepada JPKKK, taruhlah tarikh yang sesuai deadline dia. Ketuan apa kita tuan akan jadi kelenahan Haji Abdul Hamid Mohonan karena sudah hadir, walaupun saya tahu dia ada sibuk juga. Jadi apa-apa yang telah kita dengar pada hari ini untuk memperlukan, jadi untuk mengenai dengan orang dan vaksin tersebut, mungkin pihak vaksin adalah pihak dari penerangan mana yang saya buat sedangkan lah, kalau benda-benda ini mau kita sukses kan. Kalau contohnya vaksin itu kalau tidak di, kalau boleh divaksin di kampung lebih bagus. Oke, mari saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Janim Mujim JPKKK Kampung Berundung di atas ucapan juga amanat yang disampaikan. Alhamdulillah selesai acara kita di Kampung Berundung. Info on wheels, anjuran daripada Jabatan Penerangan bersama dengan UPPM N29 Pantai Manis, daripada syarikat Mekartani, perusahaan kuih lidah, JPKKK Kampung Berundung serta semua pihak-pihak yang bekerjasama dengan Jabatan Penerangan yang menjayakan program ini. Terima kasih diucapkan kepada semua penduduk Kampung Berundung. Dan kita punya program tidak berhenti di sini. Kami terus menjalankan hebahan umum berkenaan vaksin COVID-19 dalam tiga bahasa, bahasa Cina, bahasa Melayu dan bahasa Melayu Brunei. Sama-sama kita mendengarkan. www.mkn.gov.my 我们一起抗疫 我们必胜 Hashtag 我们照顾我们 这消息是由马来西亚新闻部带来的 Jabatan Penerangan Malaysia. COVID-19 telah tiba ke Malaysia pada 21 Februari 2021. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan mengalami tiga fasa. Fasa pertama melibatkan petugas barisan hadapan bermula dari 24 Februari sehingga April 2021. Fasa kedua pula akan bermula pada bulan April sehingga Ogos 2021 melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi. Oke, okay, kita selesai sudah acara Info on Wheels. Jadi teruskan bersama dengan Mr. Matan. Jangan lupa subscribe, like, tekan notifikasi button. Kita jumpa di update ini. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Kak. Bye-bye.